kebijakan itu. Makanya untuk yang produk-produk kekaryaan itu apakah untuk saat ini apakah nanti akan tersedia juga untuk produk kita atau eksklusif untuk kerapnya? Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ya, thank you Mas Gatot untuk pertanyaannya. Produk-produk TKDN hari ini kami masih khususkan untuk barang-barang yang di korporasi, ya. Karena ini merupakan salah satu hal yang memang saat ini dicari oleh korporasi dengan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Tetapi tidak berhenti di situ bahwa Acer hanya akan membuat produk TKDN untuk korporasi. Acer juga akan melebarkan sayap lagi untuk nanti termasuk produk-produk retail yang dibutuhkan. Itu kami juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa masuk ke sana. Jadi di dalam hal ini saya mengatakan bahwa opsi itu sangat terbuka lebar untuk kami bisa pertimbangkan sesuai dengan kemampuan ataupun sesuai dengan keadaan yang ada saat ini di market maupun juga di sisi produksinya. Begitu Mas Gatot, ya, terima kasih.